percuma aja selama ini aku punya cita-cita pengen jadi manusia, pengen sekolah, tapi tinggal di hutan. Nurul, kalau kamu emang pengen seperti itu, Marun akan tanggung jawab. Gini aja deh, udah, Nurul ikut lagi sama Mpok ya, ntar pos sekolahin lagi. Akhirnya, keinginan Marun untuk bisa main bola sama Bapak kesampaian juga. Ternyata umur itu tak bohong. Ya udah sekarang kau latihan, Bapak mau lanjut kerjaan, eh? Iya, Pak. Adun, lo itu cuma cari alasan tau nggak? Ingat ya. Sampai kapanpun gue gak akan setuju lo deket-deket sama Nurul. Ingat ya? Gue gak setuju. Kita semua kan punya gaya permainan masing-masing. Tapi gue mau tanding kalau ini cuma pertandingan persahabatan. Kan kita udah melewati banyak hal bersama-sama. Ngapain kita musuhan lagi? Oke, gue setuju. Siapin anak-anak aja, Dun. Martin, Haris. Aduh, ini ngapain sih masih pada tanding? Hah? Nggak ingat sekolah? Pok, kita bukan tanding beneran kok. Tanding persahabatan. Iya, Mpok juga ngerti. Tapi kan masalahnya udah mau masuk sekolah. Emang kagak belajar apa? Apalagi minggu depan udah pada masuk sekolah kan semuanya. Belajar yang bener. Iya, Mpok. Siap, Pok. Siap, Pok. Siap, Pok. Siap, Pok. Sweet, sweet. Masuk sekolah? Sekolah! Ya! Sekolah? Boleh sekolah. Tapi lancarin dulu ngomongnya. Jangan dibolak-balik. Kan malu ntar. Ye? Kalau Nurul mau, abang bule yang ganteng ini siap kok untuk ngajarin Nurul. Enak aja lo. Gue duluan. Gue duluan. Sit. Stop. Semua. Ajarin tau. Semuanya pada mau. Jadi gue yang salah. Sweet mau diajarin sama kalian semua tuh. Ye, Mpok, ye. Assalamualaikum. Hajijah, mau ngapain? Ti, gue mau ngambil hak gue. Gue mau minta boneka itu. Tapi Ti, sekarang tuh udah tepat seminggu. Kan kita udah punya kesepakatan. Seminggu boneka itu di lo, dan seminggu kemudian di gue. Tapi Hajijah. Ti, masa lo gak mau sih nempatin kesepakatan kita? Ti, ayo dong. Bakal gue balikin kok seminggu kemudian. Siti. Makasih ya, Ti. Thank you.
Lihat Bu, Pari bisa lepas tangan satu. Eh, hati-hati dong sayang. Hebat anak ibu. Hati-hati jangan sampai jatuh. Bu, sepeda ini kesayangan Fahri. Kalau Fahri udah gede, sepeda ini kasihkan kepada orang yang ibu sayang. Mudah-mudahan nih, Madun mau terima sepeda ini. Jalan kaki aja daripada bareng lo. Ajija kenapa Jah gak pake mau naik Jah? Bi, Jijia tuh gak suka sama orang sombong. Kok sombong sih? Justru Bang Aris kan care, perhatian sama Ajija. Makanya Bang Aris jemput kemari. Udah. Res, udah. Ajija naik, ya? Yeah. Abi ngomong naik. Ya, tapi Bi. Abi ngomong naik. Tepelan. Gue gak mau bareng lo. Ya Nabi Adam ngapain turun lagi sih? Gak usah Abi, Jijah mau sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Jah. Ajijah. Jah. Ajijah. Riz. Waduh, ini kompor meleduk. Bang Ajar. Ajija ya, cepet amat larinya. Ada dorong, samperin ah. Dorong, jangan tendang-tendang dong. Aduh, ntar penyok motor Bang Aris nih. Dorong, mau kemana nih? Madun lagi. Kagak ada yang lain apa? Udah mendingan ikut Bang Aris nih naik motor. Cepet, motor balap nih, Nurul. Kalau mau madun mah besok nyampenya. Sweet, terima kasih. Tidak. Udah, mau Bang Aris aja ya.
masih cepat lebih siapa? Iya, kamu lebih cepat. Sit. Mana cewek cantik? Itu beda, Teh, urusannya. Alat. Tetep aja tipe lo Demak. Mirip kayak lo Demak. Pir, tas, pir. Hah? Pir, tas, pir. Pir. Lo tau kan anak yang baru pindah dari Amerika itu? Jennifer maksud lo. Katanya sih anaknya cakep banget. Masa sih? Ini penasaran nih gue. Gimana orangnya? Cewek cakep dari gue ya? Lambat gue. Hai. Kenalin. Nama aku Aris. Orang paling ganteng yang Tuhan ciptain buat wanita secantik kamu. Aris. Ikan bandeng ada lele. Jangan bilang ganteng kalau ada bang bule. Jangan mau sama dia. Paling banter jajannya cilok. Tahu nama aku, anak lurah. Aris, gue anak Babe Udin. Sekolah pakai mobil. Gue juga punya mobil. Babe lu kerdil, babe gue tinggi keker, ganteng, sama nurun ke anaknya. Ah, pakai mobil, mobil-mobilan. Kalau gue, Alphard, PS Alphard. Orang hitam, diam lo! Gue dulu!
Neng Jennifer. Mending daripada duduk sama orang hitam, demek kayak comberan, duduknya sama Amartina. Bang Aris, sama Bang Aris aja. Ah, bule, Bang bule. Encot lo. Udah. Kalau mau duduk sebelah gue, boleh. Tapi ada tantangannya. Ayo ikut gue. Yo, itu dia. Ece cantik. Makan kacang sembarang kacang. Kacang melilit di kayu jati. Bang boleh datang, bukan sembarang datang. Tapi untuk melihat jantung hati. Bukan hati gue. Bukan hati gue juga. Gue. Sekarang giliran gue. Dan gue sebagai lelaki sejati, gue harus memberikan kesempatan untuk perempuan. Ngambil pir pakai ketapel. Deh Jennifer, siap-siap nanti malam abang bule ngapel. Aide. Ayo rebut bola dari gue. Sama kualitasnya sama, emang. Kalian gak kenapa-napa kan? Aduh Dun, ternyata tuh cinta itu harus perlu pengorbanan ya Dun. Sakit bang, sakit. Apaan sakit-sakit? Lu emang sakitin sama dia? Bukan Jennifer bang, tapi lihat nih. Itu gue yang sakit le. Thank you.
lo harus buktiin dulu kalau lo lebih jago dari dia. Dun, jangan Dun. Nanti lo terluka lagi kayak mereka-mereka, Kak. Iya, Dun. Semua orang juga tahu lo itu lebih jago dari dia. Ya kalau lo yang menang sih wajar. Tapi kalau dia yang menang, bikin malu, Dun. Jangan ya, Dun ya. Dun, lo harus balesin dendam gua, Dun. Dendam cinta gua, Dun. Terus, nanti lo harus bilang gini, Dun. Kalau lo itu anak murid gua, Dun. Ingat, Dun. Kita tuh di sini mau sekolah, bukan malah mau main bola. Iya, Jah. Aku kasih tahu ya, buang sampah pada tempatnya. Nih, di sini nih. Nih. Ngerti? Yes. Jennifer! Jangan bikin ribut. Sini. Babe. Babe. Ih, kalau Babe tuh jelek banget deh. Masa? Ayah balik jauh-jauh ke Jakarta, gak ada yang bisa ayah kalahin. Cowok-cowoknya payah semua. Buah anggur dimakan raja. Eh, Jennifer, yang jago main bola gak taunya anak manja. Hai, Dek. Hai, Dek. Tapi, Lek, ternyata dia itu Bunas ya, Lek? Bunas? Apaan tuh, Ti? Bule Monas. Jennifer, kamu boleh bisa mengalahkan orang yang jago bola, tapi itu baru kelas 2. Belum yang nomor satunya. Emangnya ada yang lebih jago dari mereka? Ada. Namanya si Madun. Madun, sekarang kamu lawan anak saya. Gini. Beneran, Be? Dun, jangan dong, Dun. Please, ya. Ya, Dun. Tapi gue dipanggil kepala sekolah. Dun! Ambil bola dari gue. We'll be right back.
nipu lo. Madu, lo duduknya sini. Jadi lo jangan rupa-rupa deh. Sana pergi. Ya lo lagi duduk sendiri. Merah putihku terus maju. Putihku terus maju. Kamu kemana? Mau mindahin tasnya ke Jennifer? Enggak. Aku gak ngijinin. Kan kita udah sepakat, kita tuh duduknya bertiga. Iya, Dun. Gua gak rela kalau bule mulus itu ganggu perjanjian kita. Mau dibawa kemana? Ya sebelah gue lah. Madu duduk sini. Kalian denger ya, gue cuma ngejalanin komitmen gue. Kalau dia menang lawan gue, ya dia bisa duduk sebelah gue. Madu, tuh duduknya sini. Jadi lu jangan rupa-rupa deh. Sana pergi. Ya lu lagi duduk sendiri. Duduk sendiri aja. Jadi pak, amatin aja. Ada Bu Lilis. Wangi bener, Bu. Maknya sih, emang sengit ya. Nah Hadi dari Yogyakarta. Tepuk gajulinya, lain arah busta kelas. Kan Gus Ben. Maksudnya apa, Bu? Ya, kalau kabar orang ngondra. Maksudnya, Teh? Cepetan masuk ke kelas. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Subhanallah. Ribut pisan. Duduk. Pada duduk semuanya. Banget. Ini kunaon tiluan gini? Kayak mau naik sepeda aja. Ibu, ini tuh meja spesial, jadi duduknya harus bertiga. Spesial. Wow, enggak ada. Kamu pindah belakang. Iya, Bu. Ini teh apa? Kalian teh sengaja mau ngebecandain saya? Ajak heureuy. Hah? Kenapa tiga-tiganya berdiri? Adun aja sendiri. Lo aja tinggal. Nah anak-anak, kebetulan hari ini akan ada anak baru yang masuk sini. Masuk. Tiga A4 perlahu berlayar, pergi ke seberang membawa minyak. Tolong izinkan Ai, Sukjit untuk belajar, sampai pintar dan punya ilmu yang banyak. Yaudah, sana kamu duduk di belakang Madun. Kamu pindah ke belakang ya. Iya, Bu. Ini kan Sukjit suka mijit, alias mijit refleksi. Bangke. Kita mulai ya belajarnya. Madun, coba kamu kerjain. Iya, Bu. Thank you.
Gara-gara pen ini, ayah jadi dipermalukan. Sendiri marah? Iya, gara-gara pen ini. Mana ya? Biasanya si Zubdi datang ngurusin kita. Ya. Kan udah datang orangnya. Nah, itu dia Bang orangnya. Tiga empat bola dioper. Ayo kesini bawa supporter. Kayaknya ada pertandingan baru nih. Oke, sekarang kita tanding. Yuk, kita tahu. Dan dia calon pacar gue. Jadi lu gak bisa deket-deket sama dia. Kalau Madun yang suka sama gue, gimana? Madun gak mungkin suka sama lo. Bu Lilis,
Bulis tahu kan peraturan sekolah ini? Peraturan apa, Pak? Peraturan yang mana, Pak? Begini, Bulis. Bulis, jangan marah ya. Jangan kecewa ya. Ya, gue keringetin begini. Begini, Bu Lilis. Bu Lilis, kalau bisa jalan ya, rambut Bu Lilis jangan dikibas-kibas. Soalnya Bu Lilis, ini gak bagus. Merusak murid-murid yang ada. Bu Lilis, pepatah ada yang bilang ya, guru kencingnya berdiri, sedangkan murid kencingnya berlari. Begitu, Bu Lilis. Aduh, punten ya. Ini mah punten pisan, Pak. Maaf. Ini mah saya mau nanya sama Bapak. Emangnya kalau saya kibas rambut teh, Bapaknya jadi rusak gitu? Perempuan yang gue cari-cari buat pengganti emaknya Jennifer. Jantung gue ceplak ceplok ceplak ceplok. Ada yang lagi serius belajar nih. Pada gak ada apa-apa, cuma seneng aja ngeliatin Nurul. Pergi. Iya, aku akan pergi, asalkan kamu bisa menang balap lari lawan aku. Lari balap? Balap lari. Hah, shit. Siap? Tadi pagi kan aku udah kalah nih. Nanti siang, aku pasti menang. Nah, sorenya, aku kan menang. Kamu mau dong jalan-jalan sama aku? Siap. Menang. Menang. Pasti, Nur. Rajin salawat, ntar tambe banyak rezeki. Umi! Umi! Ya Allah, nggak masak, Mi! Abi, Umi mau tanya nih ya, kalau misalnya di tempat kerja Abi ada yang nuduh Abi itu pencuri, Abi mendingan kerja terus, apa Abi berhenti? Ya, kalau Abi sih mendingan berhenti, ngapain dituduh nyolong? Ogah. Ya udah, kalau gitu mendingan Umi kagak usah masak aja. Daripada Umi dicurigain terus kalau Umi masak, mendingan Umi kagak usah masak. Kan harga diri Umi sebagai perempuan tetap terjaga. Yeah, lapar, Mi. Makan tuh angin. Ya, Mi, Mi. Umi, Mi. Siti, bareng yuk. Enggak. Gue suruh taruh kok. Oh, ya udah duluan ya. Ini si Madun, lapor keluar sih. Madun, tunggu. Sepeda lo bagus deh, boncengin gue ya. Aduh, sorry ya gue gak bisa, gue lagi ditungguin sama Siti. Tapi gue lagi pengen banget naik sepeda lo. Ya, boleh ya, please. Gini, kalau misalnya lo mau boncengin gue, lo boleh dengerin lagu dari handphone gue.
Iya. Iya, udah deh, gue goncengin deh. Serius? Iya. Si Jennifer itu makin deket sama si Madun. Yang bener lu, Ti. Iya, kita itu harus mikirin dia. Lu tau gak barusan? Barusan. Masa jadi gojeng si Madun? Harusnya tuh gue, Madie. Kok lu? Terus, kita harus gimana? Kita harus singkirin dia aja. Lu liat gak sih? Sekarang si Madun cuekan sama kita. Itu gara-gara dia aja. Iya juga sih, Ti. Putihku terus maju. Gimana? Udah siap? Siap. Nurul menang pasti. Udah siap berarti ntar sore jalan-jalan sama Bang Aris. Hitung sampai tiga ya. 1, 2. Wah curang lo. Wah. Jadi dong kita jalan berdua. Kenapa pakai kado segala? Buka aja. Ini
kenapa, Jah? Gak biasanya kamu kesel begini abis pulang sekolah. Jijah lagi kesel, Mi. Kemarin, Nurul yang deket-deket sama Madun. Sekarang, ada cewek yang suka sama Madun, terus dia coba deket-deket juga sama Madun. Gimana gak kesel coba, Mi? Dia baru datang dari Amerika. Namanya Jennifer. Jijah, seumuran kamu itu emang labil. Gampang jatuh cinta. Gampang juga cemburuan. Makanya yang harus kamu lakukan itu adalah berserah kepada Allah. Kamu serahin aja semuanya sama Allah. Ya, kagak perlu khawatir si Madun itu deket sama siapa, biarin aja. Yang penting kan nanti, dewasa nanti, kamu kan tahu Madun nikahnya sama siapa. Terus, Jijah harus ngelakuin apa, Mi? Ya udah, kamu kasih perhatian aja si Madun. Tapi inget ya, perhatiannya cuma sebatas temen aja. Ya? Ya, Mi. Makasih ya, Mi. Berarti Jijah harus ngasih perhatian sama Madun. Terus selain itu, Jijah harus ngapain lagi? Iya tahu. Jijah harus dandan biar gak kalah cantik sama Jennifer. Ya Allah. Aduh, Pak. Aduh, sakit, Pak. Aduh. Ampun, maaf ya. Gak sengaja. Iya, Pak. Gak apa-apa. Tapi ada syaratnya, Pak. Ah, kamu ini ada-ada aja. Masa ada syaratnya sih? Emang apaan sih? Pak, ajarin Siti dandan dong, Pak. Emangnya besok mau Kartinian? Kagak, Pak. Tapi Siti mau tarik perhatian Madun aja gitu. Anak susia kamu tuh ngapain pakai dandan? Masih kecil juga. Tapi, Pak, di sekolah Siti ada anak baru namanya Jennifer. Kenapa emangnya? Si Jennifer Lopez itu bisa deketin Madun, Pak. Pasti dia dandan deh, Pak. Justru kalau kamu kagak dandan itu, kecantikan alaminya di situ. Maksud dicemong-cemongin. Ya tapi, Po, Siti mau diajarin Po dandan. Kalau enggak sakit lagi nih. Aduh. Aduh. Ini per Lopez. Ya udah, emangnya kamu mau dandan kayak siapa? Beyonce. Ya udah sini ayo. Itu dong, Po. Ya. Pokoknya Jijah harus dandan cantik buat Madun. Aduh, enak banget. Coba gajeli.